Hai, assalamualaikum semua orang-orang di luar sana, follower-follower, subscriber MyWow TV. Hari ni kami geng MyWow ingin buat satu video baru Dekat MyWow ni adalah video yang pertama, iaitu kita panggil MyWow React. MyWow React. MyWow React. So hari ni apa yang kita nak react? Follow trend sekarang lah. Semua nak react kan. Nanti kita serah kepada Coach Aizat dekat sebelah sana. Kena diri dulu lah, berkena diri dulu. Sebelah sana ujung. Ijat dulu. Engkau lah. Okay, saya Aizat. Yeay, ni? Yeay, Kairul. Okay, so saya Dali Pokyah. Okay. Alright, so hari ni kita nak react satu drama spontan yang memang tengah trending. Dia tiba trending hari ni. Tiba-tiba semalam budak tu dah upload. Ramai gila. Hari ni sebelum Jumaat tadi dah hampir 1 juta. Rasanya dah 1 juta kot. Dia punya view. Padu. Power gila. Okay. So kita tak mau ni. Semalam aku dengan Kero sebenarnya dah tengok dah. Jak dah tengok belum video tu? Dah sikit. Kita bagi jap tengok full hari ni. Okay, kita bagi tengok full. Kita semua pun tak sabar dah. Jom kita tengok video yang dibuat oleh Syahmi Shahli Production. Production yang dia buat drama spontan. So, dah sekarang episod dia dah sampai episod 10. Okay, semua orang memang teruja gila dengan video berkenaan disebabkan ada watak Inspector Yo dengan watak penjenayah Asif lah. Mereka yang istimewa lah yang berlakon, cubaan untuk berlakon. Okay, jom kita layan satu-satunya pelakon yang bercakap dengan Director juru kamera dengan pelakon. Tak jumpa kat tempat lain lah. Okay, let's go. Okay, semalam yang ni aku lupa semalam. Okay, ni saya jumpa bagi awak ni dekat premis awak. So saya nak tahu, awak dapat mana bagi ni? Tak tahu kan? Tak tahu. Kau tak tahu kan ni ada dekat bilik tidur awak? Tidur. Ni cuba akhir tengok kali kedua gitu eh. Kali kedua. Adakah boleh lawak lagi ke tak? Ya. Tidur mana curi? Tidur mana? Ni kenapa ni? Tahu. Benda air salah kan. Mengaku juga. Tak ada. So, awak bagi awak lah ni. Awak dapat mana bagi ni? Mana ni? Awak ambil ni? Siapa pengedar bagi ke awak ni benda ni? Ada orang? Tak tahu lah. Tak tahu apa yang ngodak. Mungkin ada di sini tu. Sebenarnya ada ngodak lah. So, kalau awak dengar aku juga, saya akan panggil Spektor besar lah. So, dia akan siasat awak pula. Tuan? Panggil tuan lah. Ngaku.
sikit ambil. Kita denda dia tuan. Sebab dia tak singa aku. Okey, saya denda awak. Apa? Awak pergi balai. Balai mana? Kita duduk balai dah ni. Ngaku cepat. Saya ngaku lah. Tak ngaku. Tak ngaku. Tak apa lah tuan. Kita lepas dulu dia. Baik. Sebab dia tak singa aku lagi ni. Saya akan lepas awak. Ya. Lalu yuk. Lalu buat lagi. Saya akan tahan awak. Tahan awak. Mati. You kena. Kena tu. Tengok sini. Tak selek. Tengok tuan. Kalau dia ada rip saya akan pergi rumah lah. Cari awak. Siapa dapat? Saya akan sembuh lah. Jangan kesan. Kalau awak pecuri lagi, saya gak. Bagi balak. Bagaimana? Pak cerah. Tak awak. Saya jaga 2 tahun. Balik. Ya. Tunggu lah. Ini cang. Tu cang pun lah ni. Yalah. Ha? Lu apa? Sini dia tak? Aku kena ni hantar cihui lah. Ni sama. Cihuzam. Sitik syukah. Cakap bahasa Melayu. Macam mana boleh kantor punya? Tahu nak kata orang kena je lah tu. Di zaman we jing rugi hantar lah weh. Cik, surat 7 juta tau. 7 juta? Tiga orang, ni tak baru ke? Tak sedih. Mau kerja ke tak mau ni? Mau. Lu tahu tak, gua sudah rugi banyak? Rugi banyak lah. Ayuh, jang jauh kumlu ni. Di jang kaya cicah kan tau ke? Cuma apa? Ya, tak tahu. Cun jang pun dah ni. Tak tahulah. Di jang gua jing hantar rugi mah. Rugi mana? Lu apa cerita kan lu? Cakap bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah. Lu apa? Siapa bos sekarang ni? Lu ke Wah? Wah. Lu ke Wah? Wah. Siapa bagi gaji? Siapa bagi gaji? Ya. Saya lah. Lu bagi gaji. Kita sama kamera. Tak pandang sini. Tak pandang lah. Pandang sini. Tak pandang sini. Mata pandang sini. Wah cakap sama lu. Mana balik tu? Lu mau kerja ke tak nak ni? Tak. Boleh? Boleh apa? Ya. Boleh lah. Nasib baik gua tak peluru tau. Ada kulu tak apa. Tak ada kulu. Mesti cakap. Peluru! Ya, keluru. Peluru! Kau weh weh. Kau weh. Jangan kasih lu last time, okay? Jangan suka. Jai zuo cuo de yi le, ni zhe gou le ya. Ti xi tie bei yao. Fa na zhe dongxi qian men. Fa de. A ge dai. Ai, zhe fan de. Yes. 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 Mana beli ada? Mana beli sekali dua. Dua. Dua ratus. Tuan. Macam mana kes hari tu tuan? Apa tindakan kita nak buat? Kita akan setelkan biar cepat mungkin. Benda tu tak berlaku lagi. Tapi kan lo ni banyak dah kisah dia ni tuan. Banyak dah lo ni pengedar-pengedar dadah ni. Mau berluasa dah lo ni.
Segar pun kita nak buat ni biar set dia ni tak jual dadah-dadah ni. Nah, cari dia lah. Tapi kan kita nak cari set dia tu tuan? Masih ada kawasan ni je, dia akan lari. Dia mesti ada dia punya toke besar ni tuan. Kamu pendapat tuan? Tahu. Payo tu nak cari tu. Nak dapat dia tu payo. Dia punya stres nak keluar ayat. Aku orang lain ni pun kita lah. Kita kena kena pergi dia aku set je lah. Jom pergi rumah dia. Rumah dia masalahnya lah ni tuan, kita tak tahu lokasi set dia ni. Sebabnya set dia ni banyak tempat. Banyak tempat untuk set dia sembunyi gap banyak. Masa kita tak tahu. Tuan rasa tu kita nak cari mana dia. Payah juga tempat dia tu. Tak apa kita tengok dalam CCTV dulu lah. CCTV? CCTV mana tu? Ke balai. Ke balai. Semua balai. Macam tuan rasa kan? Lepas tu bila dapat bukti baru kita cari. Okay. Lepas kita dapat bukti semua tu, kita pergi sembuh set dia. Sebab set dia ni mesti ada ni pokok besar ni ke tuan? Apa pendapat tuan? Kita mata-mata. Bagi kebala. Kebala. Aduh, kena ikut mata-mata. Kena ikut undang-undang. Kena ikut undang-undang. Kena ikut undang-undang. Tak tahan. Ikut undang-undang tuan eh? Jalan tuan. Nanti kita siasat lah deh. Sebab benda ni tak boleh dibiarkan gini tuan. Aduh, nampaknya I know beauty. Ninja, dihilangkan rambut dengan sila. Makan mana? Makan apa tu? Makan apa tu? So far famous ke yang jing hao de. Ke yang jing hon hao hon hao. 你有近视咧，你就可以测这个 Iron Beauty. Kalau lu ada silau ah, itu macam labun jauh ke labun dekat ke, lu boleh makan Iron Beauty. Okay? Yes. Lu mau ke? Yes. Mau apa? Mah. Itu nak tu. Ada jalan lagi nanti guys. Woo!
Jangan gerak. Mau mencuri ya? Misalnya dah. Aku tak ingat aku lah. Aku suka. Dalam cukup. Tak lucu lah. Jangan letak bawah. Agak. Tak lagi tak ada. Hebat anak muda. Macam mana pendapat orang video tadi? Ejak baru tengok sampai habis kan? Sekarang ejak. Dia yang part asyik tu. Yang last tadi ingat tu yang pasal dia dah menembak. Dah menembak tu memang. Itu rare. Itu rare. Aku rasa Syamsa esok Aslan tengok ni. Surrender bye. Tutup bye keras. Tutup teruk season ni sudah tak ada. Sudah tak ada. Tak pun dia buat penampilan kan. Cari Inspector Yeo. Dia dalam penampilan kan. Ini kalau Ibu pun boleh tiba tak ada lawan bye. Aku sebenarnya tengah confused juga sebenarnya. Dia buat cerita tentang apa? Ada di parody ke ada? Parody tu. Parody gerakan tu. Sebab start dengan lagu gerakan. Ready ya, Lah sebab jarang kita tengok pelakon cakap dengan pengarah masa tengah syuting. Betul. Dia macam yang kau cakap semalam lah. Video ni memang khas kepada orang yang mudah terhibur. Lepas tu orang-orang yang macam faham dan Kelantan ataupun orang yang follow Syami dari awal. Asyik tu kan. Kalau macam orang tu tiba baru tengok, baru first time tengok mungkin kalau benda. Kalau dia dengar Kelantan sikit-sikit tu mungkin besar lah. Tapi kalau dia tengok cerita ni mungkin dia tak faham Betul lah. Sebab tak komen orang Singapura tengok, orang Indonesia tengok, kata-kata okey lah, orang boleh terhibur lah kan. Majoriti pun terhibur juga lah. Tapi bagus lah. Syabas. Lagi pun Inspector Yeo ni istimewa lah. Tapi watak dia tu jadi. Dengan keram macam Terminator tu kan. Gila bai, hang boleh tembak sambil mencangkung bai. Okey mulut aku. Ini kita tengok Kero, kena kedua kita tengok. Kita gelak juga. Jadi betul lah. Jadi yang part dia masuk tu, saya nak panggil Tuan Besar. Tuan Besar. Inspector Besar. Inspector Besar kan. Saya polis. Dia masuk-masuk, Assalamualaikum. Padang cik. Nak bawa pergi balai polis. Dah memang kat balai polis. Betul? Itu mata main peranan. Mata. Punchline dia banyak lah. Boleh lah. So, itu saja wrap up daripada kita orang Game My Wow. Kita buat react yang pertama ni. Ada cadangan untuk kami react video-video yang menghiburkan, video menginspirasikan, video bisnes ke, video apa-apa ke, boleh komen dekat bawah. Okay, so jangan lupa subscribe My Wow TV. InsyaAllah kita akan banyakkan lagi konten video dekat My Wow TV.
Dan kebanyakannya cerita tentang borong-borong China, kelas Taobao dekat mana. So kita orang sekarang pun memang dekat JB. Hari ini baru saja selesai kelas Taobao. Taobao training class hari ini. Super combo dekat JB. So besok 1688 punya kelas. Kita berapa ramai yang dia datang? 86 orang. Oh ramai. Yeah, ramai tadi. Orang JB ramai 86. Esok juga ada kelas dekat Cyber Jaya. Yeah. Kita ucapkan selamat berjaya kepada tim Cyber Jaya. Yeah. So bos kita yang lead. Bos kita yang lead. So macam itulah. So so kita tunggu komen sudah hampa untuk kami review lagi. Ada komen yang kan? Menarik kan? Ada komen. Komen lah. Aduh. Belum subscribe boleh subscribe. Okay, luar. Okay. So kata-kata akhir daripada kita orang, majulah. Majulah. Maiwau untuk negara. Salam kemerdekaan. Bang, kena baca asyik dah. Tak gua. Mana-mana kamera kita, Aduh. Okay, bye-bye. Bye-bye semua.